permisi. Mulailah hari ini dengan semangat yang berapi, diawali dengan segelas kopi, lalu berangkat untuk mewujudkan mimpi. Karena hidup adalah perjuangan dan perjalanan yang tanpa henti. Masuk deh. Hai sahabat seluruh dan bapak ibu, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Kali ini aku akan membuat video mencari ikan lagi. Ini aku mencari ikan bersama di... Tommy. Nah, bersama Tommy, temanku. Tommy jadi. Ya mungkin nggak asing lah, ini udah beberapa kali masuk video. Ya. Dan kami akan mencari ikan di aliran sungai ini. Semoga kami mendapatkan hasil yang lumayan. Itulah, ini aku mau sarapan dulu. Dan temanku udah mulai mancing. Oke, langsung aja untuk kita. Gaskan! Ada seorang wanita pernah bertanya pada kami, "Kalian kerja atau kuliah, Mas?" Kami pun menjawab, "Kerja, Mbak." Wanita itu bertanya lagi, "Kerja di mana?" katanya. Kami pun menjawab, "Di Dinas Perairan dan Perikanan, Mbak." "Wow, bagian apa, Mas?" kata wanita itu. Kami pun menjawab, "Bagian mancing, Mbak." "Siap." Kami memancing di spot sungai yang tidak jauh dari kampung kami. Dan tiba-tiba temanku mendapatkan sebuah ikan monster. Gede. Besar. Nggak sempat ke video lah, Mam. Majang, besar cuy. Ini dia abang yang dapat. Cara memilih lokasi memancing ikan di sungai, yang pertama pilih lokasi yang tepat, yang kedua perhatikan tanda-tanda aktivitas ikan, yang ketiga kenali jenis ikan target, yang keempat pilih peralatan yang sesuai, yang kelima gunakan umpan yang tepat, dan pada akhirnya temanku strike lagi. Wih, dapat guys, wih. Mantap ah. Mak empat tuh nggak main. Punya kawan ini aja yang main ah. Berapa jari tuh, Dan? Guys. Itu ada 5 jari lebih tuh. Wih, gokil 5 jari. Ini hilang pelampung gua. Kalau bisa digoreng ini deh. 3. Mak dia dapat 3. Ikannya ya. Permisa, permisi. Oke sahabat, nah jadi kali ini berbeda orang ya. Yang temanku yang tadi nggak bisa ikut dia. Halangan dia, halangan. Dia kerja, dia masuk siang, jadi dia kerja. Ini dia yang dapatkan si ikan yang besar tadi. Jadi ini ya kita ada janjian ngonten bang. Janjian. Jadi ini mau ngonten, tapi sebelum ngonten kita mau ngolah ikan hasil mancing tadi. Jadi ini dapat 3. Dan aku olah sama Bang Bugi, mancingnya sama siapa, ngolah sama siapa. Apapun itu. Dihujat lah aku ini. Enggak, tadi pun aku udah bilang sama kawanku. Ini ikannya aku bawa aja, mau ku olah sama kawanku lagi gitu lah pokoknya. Oke lah, langsung kita olah aja bang. Halal kan? Halal. Jadi mau kita olah apa ini, Andre? Kita olah santan. Santan. Apa namanya bang? Kalau santannya? Gule. Gule. Gule apa santan, Andre? Santan putih? Iya. Oh yaudah, berarti santan lah. Kita goreng dulu lah. Oh, kita... Digoreng, santan kok digoreng? Jadi, biar enak bang. Oh yaudah lah, digoreng pun gak apa-apa. Soalnya ikan ini, kalau gak digoreng, gurinya tau lah. Oh iya sih. Udah bersih sih tadi. Iya. Tadi udah kita bersihin ini. Tapi tinggal kita cuci pakai air bersih, baru langsung aja kita goreng, Dre. Boom! Gasku ini, Dre. Ya, tapi tukaran kita. Oh iya ya, lupa aku. Biar minyak banyak. Langsung aja kita tuang minyaknya. Ya, ready? Minyak ada panas? Langsung aja, Andre. Nah ini udah matang, udah bisa nih bang. Mana? Ini.
Oh, udah bisa kalian, Rey? Bisa kali ya? Bisa kali ya. Aku nggak terlalu ngerti kali soal soal kayak gini, Bang. Ah, masa iya orang kau lebih pro survive-nya kok. Ini dia kan. Makanya, Bar. Hmm. Aku kalau apa nggak bisa aku setel pakai kayu, Bang. Ngejek ya. Guys, tolong di-subscribe sekarang. Tapi kreatif lah pakai kayu, Bang. Hah? Pakai kayu kreatif. Kreatif kan? Ini enggak kreatif, Bang. Aroma vitaminnya keluar dia. Iya. Jadi ikannya udah digoreng, udah matang ini. Tinggal kita goreng bumbu. Bumbu. Ya, Bang. Ya. Udah ke blender? Udah, Bang. Udah. Mana bumbunya, Bre? Ini dia. Nah, banyak kali minyaknya. Oh, udah banget ini tuh. Kurangnya aja nanti. Santannya mana? Ini. Wih, mantap. Udah, Bang. Udah, yuk langsung aja kita tuang bumbunya. Bisa mampus. Ayo. Jangan semua ya, jangan semua. Gila. Ngeje aja, Bang. Kita masukkan air. Oke, dah. Kita masukkan serai. Seharusnya tambahannya itu Laos ya kan, Bang? Laos, terus Kamboja. Salam. Salam nggak ada sini daun salam lah. Ada, Bang, biasa, Bang, di kebun-kebun. Susah lah. Aku kemarin pesta nyarinya di kebun-kebun. Oh iya? Iya. Di sana, di pinggir punya mau baru banyak. Di sini nggak ada. Ini aja, daun pereda pahit. Mana? Daun segani. Ah, gas. Daun salam? Sini lah. Daun salam ini? Iya. Apa ini, Bang, namanya? Sasa. Sasa, ya. Semua, Bang? Terus, jangan semua. Oke, dah. Jangan semua, dan gak apa-apa. Sampai kali ini. Teringatnya kita ini makan apa, Pak? Apa itu? Gabus yang kita camping itu. Di mana? Yang camping di Rawang. Kan gini, kita masak gini. Camping gabus, Rawang. Gabus yang aku dapat besar, yang 1 kilo 1. Yang aku bawa camping di Rawang kita. Oh, iya. Pembuka, oh iya, pembuka puasa. Oh iya. Ingat aja kok ya. Oh, yang berarti enak. Kuduk-kuduk ngeri. Biar apa, Bang? Biar merata. Belum kasih banyak garam. Oh iya lali. Siapa apa? Kita masukkan garam, gula. Berapa, Bang? Terus, itu apa tuh? Garam. Garam karena kita nggak pakai Royco, agak banyak sedikit. Nanti asinan. Enggak lah, kita karena santannya manis. Lagi-lagi. Woi, banyak itu, woi. Hampir, oke dah. Yakin? Ya. Nanti kita icip lagi. Gula-gula dikit aja, gula. Gini? Ya. Lagi? Setelah ini kita masukkan ikannya, guys. Icip. Kau lah icip. Apa? Enak kali, Bang. Ah. Ada Royco-nya. Kasih bubur aja, bisa nggak ya? Coba sih kita. Iya, cak kasih. Jadi karena kita nggak bawa Royco, kita mau coba kita kasih racik ini, guys. Eneng-eneng. Jangan ditiru, jangan ditiru ya. Tiru, Bang. Belum. Dah. Kita enggak nendang kali. Kit dulu. Enak enggak? Kurang, Andre. Lagi. Oke, okay, nice. Gini. Sip. Itu apa, garam? Gula. Gula. Kenapa nggak langsung di apa? Apa? Dari botolnya. Nggak keluar ya? Bagus pakai botol obat. Tengke. Icip, Dre. Enggak ya?
Enak. Enak. Oke. Coba lah, Bang. Ini cipi. Gak bisa nih. Gak bisa kan? Kita masukin Indra. Bisa kan, Bang? Wih, mantep besar kali itu, Bang. Wih. Ingat kau dengan seruput-seruput? Videonya udah ada di tempat Bang Mugi di bawah-bawah. Seruput-seruput. Orangnya udah di Jambi. Gimana, Bang? Di Borneo udah. Wih, kental kali, Bang. Enak kali, Dre. Kita makannya gini aja lah. Nah, sih emang enak kali. Itu tadi. Tadi kalau kita dari jalan ini terus beli di apa? Padang. Padang. Bisa nggak udah? Udah lah, Bang. Kita matikan? Iya. Oke. Langsung kita santap yuk. Nah, ini udah matang. Pokoknya udah paten ini, Bang. Paten halal. Halal. Jadi apa lagi, Bang? Nanti kita coba cek dulu lah, kan ini hasil orang ini. Makan ini. Belum-belum. Min tidak tahu jadi apa-apa. Ikhlas ya, Boy. Kalau kita pakai nasi, Bang. Nah, kayak apa enaknya, Bang? Wih, enak kali. Warek. Sekarang kan yang besar. Ambil aja, Bang. Ih. Panas, Boy. Enak, Dre. Banyak durinya. Panas kali. Panasnya. Dre, plastik, Dre. Enggak panas ya, Bang? Panas, Dre, rupanya, Dre. Sayangnya enggak pakai roti. Ah, oke. Okay. Kayak makan-makan di pinggir jalan perindapan sana, pakai kayak gini dia. Makanya berdiri, woi. Makan kali, Dre. Enak ya kuahnya, Bang? Enak kali. Kuah ya. Bismillah. Halal. Halal. Kok pas pula lah, Bang, aku dapat. Kami dapat ikan. Abang ngabari apa? Mengondan. Gak tahu. Aturan kau konten nama siapa nih? Karena aku tadi minum. Berarti enak. Enak. Seharusnya aku konten sama kawan aku tadi, Bang. Enak, Dre. Ada minuman, Dre. Ambil ini lah. Ini ambil lagi. Enak kali. Kita ambil lagi ya. Kawanmu gak makan lagi, Dre. Kenapa ya, Bang? Kenapa? Tadi tau lah. Apa yang dapetnya gak kerekot, Bang. Oh. Soalnya banyak kali. Waktu gondol dia kan. Jadi naruh kamera lagi. Bisa sih, Bang. Tapi mancing harus orang satu, Dre. Satu iya. Megang kamera ready. Bisa sih. Kita pelanjer apa kita biarkan aja kamera situ itu. Tapi ya makan ruang banyak. Betul. Enggak tahan lah, Bang. Tapi enggak kayak gitu nanti kira settingan kan. Tapi ya gitulah. Yang penting ini dapat kita santap. Betul. Yang penting kenyang. Kawan gue yang kasihan enggak makan dia. Nonton nanti kan dia kendang ini. Enak kali, Bang. Udah aku udah, Bang. Ah, kok kayak gitu? Tuh kalian, Dre. Emang kepala apa buntut? Buntut. Oke. Kok kepala yang banyak? Sama aja. Cepat aja kau makan ya? Cepat ya, Bang. Pakai tangan cepat. Emang Bang Mugi raja masakan. Kenapa? Ini resep dari Bang Mugi ini. Guys, mana ada. Jadi
mamakmu yang ngajari. Mana ada bapak. Jadi cuma ada dapetin mamak menteri. Oh, Bang Mugi hari datang kan ya? Terus kemana, Mak? Kok gak mamak suruh nunggu? Ya gak ngerti, pikirku. Ngonsen selo laut. Malah lah. Jadi mamakmu merasa bersalah pasti. Abis itu adik Bang. Makan nih, Bang. Buat bacaan di sini besar, Bang Mugi mau datang kan ya? Langsung gue kejar naik kata aja. Enaknya Bang. Ini kok kau sisihin? Jadi? Karena nanti makannya gak enak Bang. Kentawesnya gak pada disisih kalau kentawes. Apa dia ya? Kayak ikan gembung, Dre. Apa ya? Iya, dia digoreng jadi kayak ikan gembung gitu sisiknya. Jadi enak dimakan. Tes lah, Andre. Bentar, aku tes. Kita mancing lagi. Dia kayak ikan gembung dia. Ikan gembung kan gak paling di sini. Iya. Emang gak ada sisiknya kan gitu. Gak ada? Gak ada. Berarti yang salah siapa? Ikan gembung lah. Tumen gak ada telurnya nih? Emang gak ada Bang? Belum musim ya kan berarti? Belum musim hujan. Masih musim KDRT. Junita. Bisa ya, Junita. Siapa? Junita. Junita. Tak itu kan itu kan kerekam, nanti aku kirimkan langsung. Kirim kan. KDRT. Habis deh. Habis Bang. Kuahnya masih ada. Udah biarin. Enaknya. Kuahnya nyegrak, Dre. Apa karena banyak minyaknya? Enggak, karena kurang gula dia. Iya ya. Nanti lah sekian ya. Karena ini ya, duri sebenarnya. Sekian dari makan-makan kali ini. Abang mau ada yang disampaikan kepada penonton yang menonton hari ini? Jangan apa. Sekian dari video kali ini. Ya. Jika suka, pasti sahabat semua tahu harus apa? Harus apa Bang? Harus meninggalkan konten ini dan beralih ke konten Mugi Lestari. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah. Wadidaw. Itu gak kerekam.